pendisiplinan masyarakat menuju tatanan normal baru, dan siaga kebakaran hutan dan lahan wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2020. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Nah, untuk itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa kita harus beradaptasi, memang diistilahkan new normal. Jadi dengan new normal itu bukan kita harus bebas, tetapi ada tatanan yang baru, yaitu dalam kita kehidupan sehari-hari tetap memperhatikan kaidah, memperhatikan protokol kesehatan, yaitu rutin kita mencuci tangan pakai sabun, airnya mengalir. Gunakan masker bila keluar rumah dan hindari kerumunan yang banyak. Walaupun ada acara, tetapi tetap jaga jarak atau physical distancing. Jangan berdempet-dempetan. Dan kalau yang kegiatan tidak perlu, banyak di rumah saja. Pada kesempatan ini juga kita apel karhutlah. Nah ini, kita harus menjaga lahan-lahan kita. Pertama, jangan sampai terjadi kalau dia kebakaran, hutannya gundul, mudah erosi, mudah banjir, tanah longsor. Dan kita tidak menghendaki ini. Maka dari itu, ini bukan hanya tugasnya aparat saja, tetapi ini adalah kerjasama kita semua, masyarakat, stakeholder perusahaan, dan juga pemerintah.